Itu gimana gimana ceritanya kangen bisa reuni? Itu reuni atau? Bingung juga ngomong reuni, nggak reuni, ngomong balikan, nggak balikan. Jadi... Tapi kemarin reuni kan, semua lengkap dong formasi. Iya, jadi si apa? Ucup ya, Foundation. Ucup, terus ngubungin, terus dihubungin Dodi, bingung gue bilang kan. Dodi bisa ke Dik? Waduh, gue nggak pernah ketemu lagi nih, ribut. Apa kayak mana nanti kan? Lu berantem sama Dodi? Enggak, dulu pernah kelas berantem. Sedikit. Enggak. Tapi berantem? Cewek, gara-gara cewek. Ribut. Hah? Ribut. Iya. Pukul-pukulan? Ya enggak lah, enggak mungkin. Tadi kata lu enggak ribut. Iya. Ribut enggak? Ya, selek. Berantem. Bahasa gaul kan selek. Oh iya, selek. Mah band, lu kan kangen. Slang. Gimana? Lu ditelepon Ucup? Ditelepon Ucup. Suruh main di synchronize. Nah, terus gua telepon. Kata Dodi. Kata Ucup. Lu oh, kata Ucup. Iya, kata Ucup. Terus? Si Dodi tahu. Dodi enggak tahu. Terus suruh si Ucup tahu. Lah kita nanya. Udah lah, sip. Ya terus pada akhirnya dihubungin dan lo menghubungi yang lain. Ya. Lo yang inisiatif pada hubungin. Pada mau semua dihubungin sama lo, Dik. Alhamdulillah, gak mau. Kan sempet selek, lo gak mau. Mau lah, itu buktinya emang gue mau. Tapi katanya awalnya selek. Awalnya selek. Ya kan, selek-selek tipis lah. Ya, selek-selek tipis. Ini gue curiga kenapa tadi Vincent gara-gara cewek, karena cap playboy sangat melekat pada diri Andika. Iya ya, bener dong, jujur aja bener dong. Bener. Gue putus sama cewek gue, jantan. Hah? Nah, nah udah putus. Tanpa sepengetahuan, Andika, malam hari ini. Gue baru jadian dengan om. Iya, dia baru putus dan sudah jadian lagi. Enggak, Mbak. Kok Mbak siapa? Mbak itu yang megang kamera. Tanpa sepengetahuan kita semua di sini, kita sudah hadirkan langsung di studio Tonight Show. Ini dia, siapa? Jamal Mirdad. Gimana? Gak ada hubungan ya, gak ada hubungan. Kalau ya gak ada lah sama Jamal Mirdad. Tapi udah putus sama pacar lo? Udah putus? Desi om, yang lain-lain aja lah. Enggak, kita gak bukan gosip. Kita ngomongin doang. Ya iya. Putus? Ya lagi deket. Nah, kalau kita datengin mantan tiba-tiba kesini gimana? Gila ini. Enggak. Bubar gue nanti. Enggak. Mau nikah om, gak nikah. Kita bukan acara yang kayak gitu. Kita bukan ini talk show, beda. Iya. Ya emang ini talk show. Ini Tonight Show. Oh iya. Ini talk show kayak gitu. Kita nah, berapa kali lu pacaran? Ada lebih dari 10? Belum. Belum lebih dari 10, tapi udah cukup banyak ya. Ya maksudnya cukup banyak lah sebagai seorang. Dik, tadi lu kalau pacaran ngapain sih? Tapi nanya nyampe situ lu. Kacau. Lu ini gak nonton makan, lu otak lu kemana sih? Ya main biliar. Ya udah main biliar. Sudah bisa dipastikan bahwa para wanita itu selalu luluh dengan tatapannya seorang Andika. Semacam trick notice oleh matanya Andika. Kita akan tantang wanita-wanita di seluruh penjuru dunia. Iya. Untuk bermain dengan Andika di Looking Into My Eyes. Lagi gak urung. Kita kan ajak dua penonton wanita, kita pilihkan yang cantik buat Andika ya. Yang seleranya Andika banget nih. Iya. Ini baju waduh. Pink. Ini baju kotak-kotak sini. Oh, baju cowok pink. Itu cowok. Nih. Kacamata. Ah, kamu. Ngaco nih. Enggak. Kita baju merah. Kasih 3. Wah, sini. Mbak, bercanda ya, Mbak? Ya. Bercanda ya, Mbak? Jadi, ini nama challenge-nya adalah Looking to My Eyes. Contohnya seperti ini, misalnya. Misalkan gue sama Desta nih ya. Nggak ngomong apa sih, gue sedih lu ngomong-ngomong barat itu. Gue nggak ngerti artinya, Om. Lihatlah mataku. Looking to My Eyes, artinya lihat mata. Lihat mataku. Oh, iya. Bete gitu kita. Sini duduk. Ya. Contohnya gini. Ya, kata si Dodi. Bukan lagi udah enggak. Ya. Wah, iya. Misalkan nih, kata yang kita minta adalah televisi. Nah. Nih. Siaran. Penyiar. Berita. Presenter. Gosip. Program. Nah gitu. Nah itu, tapi matanya. Gue tes ya, permen. Lah kok? Bingung kan? Nggak, iya, gak bingung. Gue emang nyuruh lo bingung. Kayak bakal sulit nih ya. Contoh misalnya permen, manis. Gula. Ah iya gitu, bungkus. Semut. Ah iya gitu, iya, itu bisa. Iya. Gua ngetes dia aja. Iya. Oke, namanya siapa, Mbak? Akhirnya. Vina dari? Jadi goblok semua. Dari Atma Jaya, kamu? Jessica dari Atma Jaya. Dari Atma Jaya, oke. Okay, satu lagi? Regina dari Atma Jaya. Oh, tiga dari Atma Jaya. Ini
gue pilihkan karena gue riset dari mantan-mantan lo nih semuanya paling mirip sama mantan-mantan. Apaan sih? Nonton Yong ya. Enggak, ntar gue TV-nya gue matiin di rumah deh. Di mana itu tadi bisa? Ya nggak mungkin orang ininya hidup dia dimatiin di rumah. Yang pertama kamu sini. Nama siapa tadi? Vina. Vina pakai mic. Pani. Vina. Vina sini yuk. Ya, ini harus syaratnya harus saring tatapan mata nggak boleh lepas ya. Kacamata buka dong. Nggak boleh lepas ya. Wih, ganteng banget ini orang bener. Nggak bener ini. Pantes playboy mah pantes ini. Iya, Babang tampan. Babang, siapa? Mbak, bohongan ya mbak? Ya. Kok bohongan? Kok bohongan? Oh, beneran juga nggak apa-apa. Iya, mbak nanti ya. Nggak, lo takut sama siapa sih? Kan udah putus satu. Udah lagi deket sama cewek. Nanti, ayo, apa? Ayo, mbak, langsung aja. Ya, kita kan mulai dari Andika dulu ya. Dari Andika dulu ya. Ini gacau ini. Katanya adalah silakan sesuatu yang berhubungan dengan... Lihat matanya, tampan. Ayo. Tampan. Lihat matanya, lihat matanya. Lu. Lihat matanya. Lihat matanya. Gua colok deh. Keren. Enggak, lihat matanya. Iya, mbak. Babang. Ya, mbak ngomong lah. Babang. Babang. Keren. Lu gantian ngomong, atau kata-kata. Ya. Lu ngerti gak sih? Dia kan udah babang, lu sebutin lagi yang berhubungan dengan kamu. Oke, yuk. Gak serius nih. Ini mendingan dia mainnya sama Onat nih. Ya. Satu kata terus dak sampai ada yang gak bisa ngomong itu. Berapa detik durasinya? Udah dong, sampai ada yang mati. Pak, yang mau demotong. Mas, bukan mati elunya. Oh ya, iya. Mainnya. Masya Allah, kepala gue sampai sakit. Ngapain lu megang? Enak. Ayo, lagi. Katanya adalah yang selanjutnya ya, selain tampan. Andika lagi ya. Enggak nih. Ya, setia. Silakan. Jujur. Perhatian. Wow. Matanya bener ini. Gagal fokus langsung. Gagal fokus. Wow. Coba yuk. Gak ada yang bisa ngelawan, gak ada. Gagal fokus aja deh. Duduk. Udah pakai lagi kacamata, pakai lagi gak apa-apa. Pakai kacamata lagi gak apa-apa. Ini bukan karena mata gue ini. Mau lain gue ini. Iya lagi lu pakai aja. Lu dipakai aja. Ya mbak, yuk. Namanya tadi siapa? Jessica sama Andika ya, kita lihat ya. Katanya adalah... Playboy. Ayo. Main. Playboy main. Apa lu apa? Lereng, main lereng. Bukan. Ini main lereng lah gua. Bukan main, playboynya. Yang berhubungan dengan playboy. Bukan ya. Lo lanjutin kata main terus lo jadi kelereng. Main kelereng. Playboy masih playboy. Kalau itu nyambung kata, ya. Itu nyambung. Kalau ini semuanya harus berhubungan sama playboy. Ya, bukan dari dia kata-katanya. Ngerti nggak? Okay. Ayo, Jessica. Ayo. Kata ini maksud adalah cinta. Ayo, Jessica. Sayang. Putih. Wow, matanya. Namanya siapa? Regina. Regina, terakhir ya. Tidak ada wanita yang mampu menandingi matanya. Ini dua langsung kalah loh. Wow, lu hebat banget bro. Selingkuh, silakan. Ayo, dari kamu. Iya. Pembohong. Nah, ayo lo. Ayo. Lihat matanya! Gue colok bener nih. Mata lu liat, mata lu liat. Nah liat, ya udah ngomong. Ayo ngomong, liat matanya. Selingkuh. Kok selingkuh disebut selingkuh? Oke, baiklah. Tampaknya dari ketiga wanita, dua wanita tidak mampu. Dan di wanita ketiga, bukannya Andika tidak mampu dengan wanitanya, tapi tidak mampu mendengar kata-kata selingkuh.